Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya Dr. Zairi Hamzah MAG, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kami dari PW Muhammadiyah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya mewakili umat Buddha Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kami dari umat Hindu. Saya Romo Marcel Gabriel. Saya Pendeta Sanema mewakili PGIW Bangka Belitung. Saya atas nama Ketua DPJ Konfederasi Ketua Indonesia Provinsi Bangka Belitung. Saya Haji Saiful Zohri, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bangka. Kami sebagai Ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Bangka. Saya Umar Dhani Sanjaya, Sekretaris Pimpinan Daerah Mamiya Bangka. Saya Haji Husin Yais, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Bangka. Saya Muhammad Sukri, SPDI, selaku Sekretaris Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Kepulauan Bangka Belitung. Saya Kiao Seng Cimukji, sebagai utusan dari agama Konghucu. Saya Ketua Kopdar Kelompok Sadar Masyarakat terkait Kamtibmas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Bangka Belitung. Mengajak masyarakat menolak dan mengutuk dengan keras, mengecam seluruh gerakan radikalisme, sikap intoleransi dan terorisme di bumi serumpun sebalai, serta mendukung Polri menindak secara tegas pelaku terorisme. Kami juga menghimbau kepada masyarakat Babel khususnya agar selalu tidak mudah terprovokasi oleh siapapun dan membantu mengawasi kelompok masyarakat yang terindikasi radikal dan intoleransi. Guru kami di Al-Azhar, Profesor Dr. Ali Jum'ah, beliau pernah mengatakan bahwa al-irhabu la yumkinu ayyakuna walidul adiyan wa innama huwa walidun aqliyatul fasidah wa qalbun khasiyah wa nufusun mutakabbirah. Beliau mengatakan bahwasanya sesungguhnya pemahaman terorisme itu tidak akan pernah lahir daripada pemahaman agama manapun, baik agama Islam maupun agama-agama yang lainnya. Mari tolong dan lawan terorisme.